السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat yang dirahmati, lagi dikasihi, lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, malam ni dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita, masih membicarakan bab yang ke-11 pada menyatakan kelebihan masjid. Kitab saya muka surat 108. Kitab abang muka surat apa? 59. Baris ke bawah abang? Baris kelima lebih atas. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. Dan pada hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila masuk masjid, ia berkata, doa masuk masjid Nabi baca. Kita main langkah masuk haram apa pun tak baca. Nabi baca doa apa dia tuan-tuan? A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Mai ikut saya sekarang sekali belum? A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Agak-agak ingat ah. Dak Zain. Ha, buat keluar telefon rakam. Kita baca sekali lagi. Hak mana tak ada kitab, buat keluar telefon, kita pakai-pakai rakam. Yang ada telefon lah, hak telefon pun tak ada kacau. Hak nak tulis, tulis. Sekali pakai-pakai baca sendiri, jangan ada umat suruh saya baca pula. Okey. Siap telefon maklum. Angkat. Duk cari hak rakam tak jumpa, duk terbit TikTok. Kalah. Dia nak tekan kamera, kalah TikTok, duk main sangat. Okey. Sama. Okey semua nah. A'udzu billahil azim. Wa wajhihil karim. Wa sultanihil qadim. Minasy syaithanir rajim. Okey, semua kuat-kuat. A'udzu billahil azim. Wa wajhihil karim.
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لا سكالي لغي أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Okey, tutup balik telefon. Ustaz, doa yang kami duk baca tu ustaz, macam mana tu ustaz? Allahumma ftahli abwaba rahmati, apa baca? Maklum, hak ni dia cerita hak Nabi baca. Yang ni dia cerita yang Nabi baca. Nak baca hak tu pun tak apa, tu tu nak keluar. Allahumma inni as'aluka min fadlik, nak keluar. Nak baca yang nak masuk, baca Nabi yang ni pun tak apa, tak ada masalah. Ustaz, saya ni ustaz ya, apa pun tak kena nak sebut tu payah ustaz, jenis lidah banyak duk kedarah gambiak dulu ni, dia kata dengan pinang tok dia duk sumbat dulu ni. Nak baca apa ustaz? Habis tak ada, baca a'udzubillah, baca bismillah nak masuk. Habis tak ada dah. Nak baca ta'ati a'udzubillahil azim, ta'ati baca wa wajhihil karim, dia tak boleh, lidah keras. Lidah keras dia kata ni ustaz, duk tonyoh orang kata pasiak pun dia tak mau lembut. Tak tahu nak baca lagu mana. Baca bismillah tak apa. Baik. Sebab tu saya seronok kitab kita duk baca ni Pak Longik. Dia bagi kepada kita banyak amalan. Banyak amalan dia bagi. Haram satu kita tak buat. Tu yang syur. Sebab tu kita boleh baca kitab ni. Sebab dia bagi amalan banyak. Haram satu kita tak buat. Mau buat penat juga dia kata Ustaz. Buat. Yang mana nak buat, buat. Pak Longik. Apa maknanya? A'udzubillahil azim. Aku berlindung dengan Allah, Tuhan yang Maha Agung. Wa wajhihil karim, dengan wajahnya yang Maha Mulia. Wa sultanihil qadim, dengan kekuasaannya yang sedia ada. Minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Dan katanya, maka apabila berkata ia demikian itu, siapa? Nabi dulu dia nak masuk ke dalam masjid. Nabi baca doa tu. Dan siapa yang mengikuti Nabi yang baca doa tu juga, syaitan telah berkata, telah terpelihara ia daripada aku, daripada sekalian hari itu. Syaitan kata apa dia? Aku tak boleh nak buat apa dah kat dia hari ini. Allah Ta'ala pelihara dia secara solid. Allah Ta'ala jaga dia secara elok. Aku tak boleh nak buat menentang apa dah kat dia. Tak boleh nak buat apa dah. Baca Pak Long, syaitan tak kacau kita. Syaitan tak boleh ganggu kita. Mudah-mudahan kita semua dipelihara daripada syaitan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh? Boleh? Boleh. Dan sabda Nabi SAW, bahawasanya seorang kamu apabila hendak keluar daripada masjid. Kita ni habis kuliah lagi ni tuan-tuan, semayang Isya. Habis. Bukan kita lah tuan-tuan, saya ajak mak lah tuan-tuan semayang Isya. Lepas tu keluar, nak keluar daripada masjid tu. Berseru-seru tentera iblis dan berhimpun mereka itu atasnya seperti berhimpun lebih atas raja. Maka apabila berdiri seorang kamu atas pintu masjid, hendaklah berkata ia. Ini nak ambil pula. Jenuh apa yang maklum. Tak pergi jam pintu masjid, duduk kelas balik telefon. Nak baca keluar, dia duduk ke atas pintu masjid tu. Nak baca apa? Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu berlindung daripada iblis dan tenteranya. Macam mana Pak Long? Nampak lagu sandak letih yang nampak. Baru dua doa Pak Long. Mah, kita baca sama-sama Pak Long. Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudih. Ha, buat tabik telefon, rakam pula. Tabik telefon Pak Long, kelas pula, keluar pula TikTok. Ha, baiklah. Baik, sama-sama lah. Allahumma inni a'udzu bika min iblisa
وجنوده. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzu bika min iblisa wa junudi. Pendek ya Pak Long. Patut video ni boh dalam WhatsApp group, share sama-sama baca. Maka bahawasanya apabila berkata ia akan dia, bila kita keluar kita baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudi. Bila kita baca saja ni, nescaya tiada memberi mudarat oleh iblis. Iblis tak boleh buat apa ke kita. Baca. Tak panjang pun, nak masuk pun tak panjang. A'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Masuk. Nak keluar, Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudi. Pendek eh? Tak panjang eh? Hak ni saya rasa mau bodoh piang, paling bodoh dalam kampung ni pun seminggu apa kan? Kalau ada yang paling bodoh di kalangan orang bodoh dalam kampung ni, apa seminggu dekat belum eh? Tahu tak mana? Tambah Pak Long pula tengok day pun tahu, kata lu SPM cerdik. Nak pakat-pakat apa? Maka dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtafa'at al-masajid shakiyatan min ahliha alladhina yatakallamuna fiha bikalam ad-dunya fatastaqbiluha al-mala'ikatu fataqul irji'i faqad bu'ithna bihalakihim. Allah. Terangkat segala masjid padahal mengadu ia, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid mengadu apa dia? Masjid mengadu daripada ahlinya yang berkata mereka itu di dalamnya dengan perkataan-perkataan dunia. Mengadu, masjid mengadu dekat Allah. Hak duk mai dalam masjid ni Allah, hak duk mai duduk dalam aku ni, banyak yang duk cakap tentang dunia. Apa makna yang bercakap tentang dunia tuan-tuan? Adakah kita habis-habis semayang, salam Allah, apa abang? Abang baik. Anak itu macam mana yang kata eksiden tu, leguna anak tu, alhamdulillah elok. Adakah yang tu tergolong dalam golongan bercakap dengan kalam dunia? Dibahas. Dibahas. Ulama bahas dalam kitab-kitab mereka tuan-tuan. Dibahas. Kalau tak silap saya, ada seorang ulama daripada Syria ataupun Mesir, saya lupa dah. Dr. Muhammad Ar-Rifa'i nama dia. Dia ada menulis tentang apa dia yang dikatakan kalam. Tadi sebelum nak main semalam saya duk baca kitab ni. Apa dia makna kalam dunia ni tuan-tuan? Sesuatu yang kita bercakap yang melupakan benda itu, kita lupa kepada Allah yang pertama. Tuan-tuan bercakap benda tu, tuan-tuan lupa Allah. Macam contoh kita tanya khabar bini sakit, bukan benda tu melupakan kita kepada Allah. Dah, itu bertanya khabar di antara kita. Ni duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid. Buat duduk, duduk senang. Ni tak nak tunggu ustaz habis bayar. Macam mana pemilihan parti kali ni? Hang masuk apa? Hak tu tak boleh belum. Duk kira nak kepo orang, duk kira nak deh orang, atu Pak Long bin cakap luar pada pagar masjid tu. Hajo, benda-benda yang benda-benda untuk faham guna saya nak abang Pak Long, saya nak terang terus. Nak terus terang terus tak lehlah penceramah bertauliah. Ha, lah bertauliah Pak Long dulu bukan haram makruh dulu ni. Dulu rodong ikut dana bertauliah Pak Long, jangan duk pandang saya sebelah mata. Boleh buat banner besar-besar tu bawah nama saya tu, penceramah bertauliah. Kemahilah. Lah jangan duk buat report-report saya zaman. Duk bercakap benda-benda yang tidak membawa faedah kepada akhirat. Ha? Maklum penyih apa? Tara duk tunggu ustaz habis mayang. Duk cik ke mana? Tengok belakang tu main juga.
Maklum, termasuk maklum ni. Duk mengata kat kawan belakang, tak apa nak guru dah. Dulu main sekali. Dulu duk sekali. Berkelai baru ni, berkelai. Berkelai, berkelai tu ha. Kawan dia pun main lewat sikit. Dia tak apa nak kena guru, dia duk tepi terdecik kawan dia. Main juga. Duk belakang. Hak tu kesian orang perempuan, orang lelaki dia tak lagu tu, orang lelaki lagu lain. Baru tu main. Itu cara orang lelaki. Celaka tu main juga ingat tak main. Sorak ujung-ujung. Maklum sorak tak ada. Main juga. Dia nak tunjuk kata dia pain boleh tak. Jaga maklum. Itu termasuk maklum oi. Ha? Masjid ni dia akan mengadu dekat Allah. Dia kata. Maka berharap akan dia oleh malaikat. Maka berkata mereka itu baginya, kembali olehmu, sesungguhnya telah dibangkit akan kami dengan membinasakan mereka itu jahanam. Orang yang duk bercakap dengan kalam dunia dalam masjid dibinasakan oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dhalika ad-dawu fil masjid. Allah. Pak Long, yang ni kena buat Pak Long. Yang ni kena buat. Barang sesiapa yang pasang pelita dalam masjid. La tak ada pasang pelita. Siapa yang tolong bagi duit bayar bil elektrik. Bil TNB. Sebab tu tuan-tuan, hari Jumaat tabung duk jalan tu, kalau bolehlah ni saya nak bagi satu cadangan. Tuan-tuan duit tu tuan-tuan bubuh dalam envelope, buh dia siap dalam envelope, buat satu nota. Perhatian kepada pihak masjid, tolong gunakan wang ini untuk membayar elektrik. Lepas tu habis tu hak yang geng hak duk selumuk tepi-tepi dinding hak duk kira duit tu kena amanah. Koyak-koyak sangit. Tolong bayar bil elektrik. Kena mana belum? Dia tulis belakang tu, saya niatkan kepada arwah-arwah. Dia buh lima nama. Pak dia, mak mentua dia, pak mentua dia, adik dia. Ha, biar hebat kata Imam Nah lah. Boleh seorang dua kupang. Jadi. Dah lah buh sangit, bedak bil lima nama. Teruk belum? Jenuh, jenuh nak pecah duit tu, nak bagi seorang dua kupang. Tulis tu. Yang ni tolong bayar duit ayah. Contohlah contoh. Ha, yang ni guna untuk apa dia? Yang ni guna untuk majlis ilmu. Tulis. Saya kata saya pergi hari Jumaat. Saya buat lagu tu. Saya buh duit naik envelope. Saya tulis. Yang pertama orang tak tahu kita buh apa. Ha? Orang tak tahu kita buh apa. Pak Long. Tapi Pak Long mau buh sangit tak padan lah. Sampur raya tu pun dua kupang. Buh sangit dua kupang. Boh lah korang-korang 30, 20, padahal lah. Bayang. Dan saya akan buat begini. Saya akan tulis. Setiap bulan, setiap minggu tu saya akan tulis. Tolong bayar elektrik masjid minggu ni saya boh. Minggu depan saya tulis lah. Tolong gunakan untuk majlis ilmu. Lepa pun tak tahu siapa. Lepas saya ada bila tabung tu berjalan lepas bayang. Sini berjalan lepas bayang tabung bang. Ha, hak sebelah tu pun dia bukan apa elok mata tu lihat nak tengok kita jolok apa. Bu, siapa yang tolong bayar bil elektrik? Terjemah lagu tu lah. Dia kata ni pasang pelita. Dulu punya zaman dulu lah Nabi kata tu pasang pelita. Makna apa dia pelita ni? Menerangi masjid. Lah tak pasang pelita dah. Dia pun lampu. Di dalam masjid dengan kadar barang yang berkeliling ia pada mata. Mana dia pasang pun tak terang mana boleh nampak. Tambah ni tuan-tuan ni cerah. No maklum no. Maklum duk lena kat belakang tu boleh nampak. Cerah lampu ni. Nescaya senantiasa malaikat meminta ampun baginya selama perkekalan demikian cahaya itu di dalam masjid. Subhanallah. Selama mana lampu itu bercahaya, selama mana masjid itu diterangi, selama itulah malaikat akan meminta ampun kepada dosa-dosa kita. Tak mau ke Pak Long?
Benda bukan berat. Bil elektrik masjid ni berapa bang? 2,000 lebih. Tuan-tuan duit banyak. Bayarlah 100 sebulan. Saya bayar nah lah 100 sebulan. Ini beda duit elektrik masjid. Banyak mana pahala Pak Long nampak. Dapat Pak Long. Tak nampak lah pahala ni. Mau nampak berbun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man basata hasiran fil masjid, lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dhalika al hasir fil masjid." Barang siapa menghampakkan tikar dalam masjid, senantiasa malaikat meminta ampun baginya selama ada berkekalan demikian tikar itu di dalam masjid. Siapa yang wakaf bubuh kepek? Tahun bila kepek kita ni, bang? Lama lah. Tak cadang-cadang nak buah baru. Ha, duk mayang tu buku lali rasa pedih lah ni. Ha, tambah kat belakang ni lagi lama mana. Kelabu dah. Ha, maklum-maklum duk pedih tak buku lali mana? Pedih. Main kita kutip duit pekat-pekat bubuh. Cakap bagi cadangan, mampu buat masjid. Ha? Kapek dengan beli iang tak sama level. Walau saya lalu ni tengok ada kursi pula tapi ni ambuh pokok romantik utiun tempat tu. Hak tempat tu macam orang baru-baru bercinta duk makan fresh orange duduk orang tepi tu. Oh, saya kata sakan majlis ni. Dan tengok tu kursi tepi jamban lah. Oh, dia malak, tak malak, romantik. Kita bikin romantis. Boleh buat lagu orang tu. Malang tengok yang tempat tu, malang. Duduk tegak gambar. Jamban boleh iak dengan kapek ni, tak boleh. Pasal jamban tuan-tuan tu taraf Dubai. Sungguh, tuan-tuan tu pergi masjid di Dubai. Try masuk boleh iak. Macam masjid tuan-tuan. Kepala paik pun mai. Kemai tu. Ha, kepala paik mai. Masuk-masuk orang tengok kapek tak kena tuan-tuan ni, kapek ni tak kena, kena tukar. Siapa yang bubuh kapek? Orang duduk atas kapek ni buat ibadat tuan-tuan. Malaikat akan meminta ampun kepadanya selama mana kapek ni diwujudkan. Eh, kapek masjid ni tuan-tuan orang nak tukar, paling-paling koman pun 10 tahun orang tukar. Banyak mana pahala? 10 tahun. Tuan-tuan kalau tak mau nak penaya orang-orang lama tu, tuan-tuan tindan kapek baru atas kapek lama ni. Kalau tak mau, syarat dia satu. Buang, bagi dekat mana-mana surau yang nak guna. Macam kapek surau saya tu. Baru ni kami buang. Ada surau-surau kampung yang mana yang duk pakai apa? Tikar getah, atas tikar getah dia bubuh kapek panjang ni, kami buang ke semua. Upah orang pergi pasang kapek tu dekat surau lebar. Guna balik. Selama mana kapek tu digunakan untuk beribadat, selama itulah maklum paklum dapat pahala. Orang buat ibadat tuan-tuan ni, bukan orang main duduk atas kapek tu duduk apa nama, duduk bersukan ke apa. Orang guna untuk main semayang, guna untuk mengaji. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhraja qadratan minal masjid بقدر ما يدور في العين اخرجه الله من اعظم ذنوبه." Barang siapa yang mengeluarkan sesuatu yang dilewati daripada masjid dengan kadar barang yang berkeliling mata, nescaya mengeluarkan Allah Taala daripadanya sebesar-besar dosanya. Pada satu riwayat bahawa yang demikian itu isi kahwin anak bidadari. Besar tentang ni, bukan buat apa pun besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu masajidakum katturuq." Jangan kamu jadikan segala masjid kamu seperti jalan raya. Jangan, tuan-tuan. Jadikan masjid macam jalan raya, jadikan masjid macam R&R. Rehat dan rawat. Duk jalan-jalan nak berhenti kencing, main berhenti kencing kat masjid. Nak masuk berak anak, berhenti kat masjid. Adab kita, saya nak abang ni adab kita dengan masjid.
Masjid ni maklum eh, macam mak pak kita. Ni saya nak bak. Masjid ni macam mak pak kita. Dia duduk di dalam kampung, dia ibu kampung. Dia duduk dalam bandar, dia ibu bandar. Dia duduk dalam negeri, dia ibu negeri. Dia duduk dalam negara, dia ibu negara. Anak-anak dia siapa? Tempat tu orang panggil anak-anak Korea. Anak-anak Korea, bukan Korea. Ni dia kata ni anak-anak Korea. Korea. Hak nak jaga masjid pun sebut pun tak apa nak kenal. Masjid ada satu orang tu dia sebut kat saya, ustaz sampai-sampai lagi ustaz terus jimat kan tu. Petrama kita makan, dia kata jamak bukan jimat. Dia nak abak ustaz sampai-sampai ustaz jamak, dia pergi sebut jimat. Sama ni anak-anak Korea, anak-anak Korea. Korea. Dia sebut anak-anak Korea, Masjid Al-Furqan, Snake River. Anak-anak Korea, Masjid Al-Muttaqin, Taman Selasih. Anak-anak Korea. Kita anak dia. Bayangkan kalau anak-anak yang rumah tepi mak bapak, haram sehari tak pernah tanya habak mak bapak, seminggu tak pernah tanya habak mak bapak, sebulan tak pernah tanya habak mak bapak, anak-anak tu nak mengeba. Anak-anak soleh ke anak-anak kurang ajar? Ambil ustaz madan minterah. Baru lepas cek bateri. Saya cek bateri 2 jam tadi tuan-tuan. Allah kena ketum sebungkui. Tegak elok. Ha maklum. Nangah abang nangah. Kalau dia tak main maklum nak kata anak soleh kan anak korang ajak maklum. Anak korang ajak. Lintah tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti duk ajak lintah. Dan dia buat tak berhenti, dia kata break, tak berhenti lekat. Break motor dia lekat kedai janda, lekat. Lekat tempat-tempat melepak, lekat. Mai. Ni orang kata ni, jomlah kita pergi masjid, ada mereka buat ceramah pada nak. Dia tanya, makan apa? Oh, lebih pada belah hantu raya lagi. Belah anak Korea ni lebih pada belah hantu raya lagi, nak kena jamu, kak. Tak ada makan, tak main. Ni masjid lain lah. Sini insyaAllah. Bagus-bagus belakang. Ni saya cerita tempat lain tu. Tolong. Saya nak abang tolong. Jangan, Nabi kata. Jangan dijadikan masjid-masjid di tempat kita ni. Keturuk. Macam jalan. Saya bagi contoh mudah. Dan dikatakan masjid itu rumah Allah. Yakni tempat ibadah amalnya akan dia. Seperti dikatakan bahawasanya Ka'bah itu rumah Allah. Yakni tempat kiblat amalnya berbuat ibadah. Dan dia akan tempat turun rahmatnya. Pasal apa kita kalau pergi Mekah, pergi apa nama Madinah, kita pulun pergi masjid, balik Malaysia haram tak pergi tuan-tuan? Tuan-tuan duk kata ustaz, maklum rasa tenang duduk dekat Mekah ni ustaz eh. Maklum rasa tenang. Tenang maklum lah. Tenang. Dia tarik tu. Tenang. Tenang pun maklum nak balik dah esok. Tu lah no Allah. Seronok lah. Duduk kat Mekah tak boleh tenang. Sebab apa tenang maklum? Yang pertama tidak dinafikan barakah Haramain, Mekah Madinah ni. Yang kedua tenang tuan-tuan, gaya hidup kita di sana. Yang pertama saya tidak menafikan bahawa berkatnya Mekah, berkatnya Madinah, ketenangan. Yang kedua tuan-tuan cuba tengok, maklum cuba tengok, maklum cuba tengok. Kehidupan kita waktu kita duduk di Mekah ni lagu mana? Kita bukan fikir benda lain. Ada lagi tuan-tuan duduk fikir buat bisnes? Tak ada. Tuan-tuan sampai-sampai sana, tuan-tuan fikir, yang pertama, nak pergi masjid. Waktu, tuan-tuan jaga 5 waktu. Kalau hotel jauh, lagi jauh dia berjalan. Jalan, pergi mana? Pergi masjid. Iktikaf di masjid, duduk lama di masjid. Kadang-kadang pergi asar, insya-Allah baru balik. Cuba budaya tu balik mai ke Malaysia, buat peranan tu, buat balik di Malaysia. Pergi masjid 5 waktu.
Ni dah dia kata macam ni lah Ustaz Senang. Saya pi hari tu saya pi haji baru ni. Saya kira-kira dengan apa fadilat mayang kat Masjid Haram, fadilat mayang kat Masjid Nabawi. Lebih kurang saya duk kumpul-kumpul tu Ustaz lebih kurang 53.4 juta pahala saya. 53.4 juta. Tu dia duk kira. Jadi kalau saya balik main Malaysia tak mayang kat Masjid Sungai Ulak tu lebih kurang 15 tahun tu dapat. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata akhir zaman orang buat ibadat serupa dengan ahli korporat. Orang akhir zaman ni dia nak buat ibadat, dia dah jadi macam ahli korporat. Hai, awal masuk ni. Betul lah. Betul lah. Cepat lah tuan. Nanti ya. Orang sungai pula kan boleh dengar jam. Dia dengar jam ni serupa budak-budak dengar lukis balik sekolah. Cikgu lajak dia mengelidah. Boleh lagi belum? Boleh lah. Ha. Maklum boleh lagi belum? Allah tak lama maklum. 15 minit ni kita berhenti. Saya lah pun bukan larat nak mengajak lama-lama macam dulu. Maklum saya pun kuih tua lah ni. Dulu mengajak lama tu. Oh, sejam suku, sejam 20 minit. Tak lah, tak lah kan. Jam beretuh cukup sejam kan dia kira nak turun. Sebab tu pun gagah tuan-tuan ni pasal dulu ni ada saya 50 minit saya berhenti ya. 45 minit saya berhenti ya. Ada masjid tu di pantak mesti bayaran in the loop tu untuk sejam. Haram pun kita kira 50 minit. Dia cuma dia tak buku kat bawah kami tak halal. Ha, dia buat tu kurang ajak ha. Jadilah saya kata sejam saya berhenti ya. Jadi kita mula pukul 8 suku. Minat tu kita berhenti ya, belongkan lama mana. Imam Nawawi sebut akhir zaman orang nak buat ibadat dia akan jadi macam ahli korporat. Ahli korporat ni orang bisnes ni bila dia nak buat keluar duit, dia nak buat sesuatu benda, dia nak tahu tentang untung dan rugi. Mana ada orang buat bisnes buat ya tak ada kajian tentang untung tentang tak ada. Tuan-tuan, orang nak buka satu kedai. Orang hak kepala otak niaga, dia nak buka satu kedai. Dengan satu orang kepala otak dia meniru nak buka kedai. Beza. Saya sembang dengan satu orang tukang nasi kandar. Duduk di Penang. Saya pergi makan, dia jamu saya kepala ikan, gulai ikan tu Allah. Besar Pak Long, juga besar kepala Pak Long. Besar lah, penuh pinggan. Dia pergi ambil mana tu kepala ikan tu. Ha, tuan-tuan duk makan kepala ikan dah besar ni. Ha, tu ikan akhir zaman. Ni ha, kepala ikan sama kepala Pak Long dia bubur tu. Jenuh kan. Saya kata ni, saya kata mamu. Mamu tak mau buka kan dekat apa, Kedah ke apa. Oh cukup Ustaz. Mamu dah ada tiga cawangan Ustaz. Selangor satu. Penang satu. Dua. Penang. Belah ni tu, belah ni tu. Seberang belah ni tu, belah ni tu. Cukup Ustaz. Dia pun nak cerita Ustaz, kita nak buka kedai ni Ustaz. Yang bukannya senang, kena ada kajian. Ni harta baru mamu buka dekat dengan Selangor tu. Ustaz tahu tak, mamu duk pergi duk kira orang tu. Serupa orang duk kira sampah tu, lama mana? 4 bulan. Dia duduk, dia nanti duk kira. Hari ni ada berapa orang? Hari ni ada berapa orang duk main kotor? 4 bulan dia duk kira orang. Hari apa yang boleh nak cuti orang kurang? 4 bulan dia duk fikir orang. Kita meniaga bukan kira orang. Kira kedai kosong. Itu yang buka-buka duk bungkus tu. Kira berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Selang dengan kedai dia tu ada satu orang dia buka masakan kampung. Dia pergi duduk pula dalam kedai tu. Dia nak tengok setiap hari purata orang belanja minyak mana dekat area tu. Lepas tak kena dia nak main buka. Tengok. Saya kata dahsyat mamu nak kira. Oi Ustaz, kita nak melabur Ustaz. Kita nak buat keluar 200-300 ribu bukan 200-300 ringgit. 200-300 ribu. 200-300 ringgit pun kita kena fikir tak mah 200-300 ribu. Duduk.
Kalau arwah pak mamu dulu Zat, dia takkan buka kedai, dia buka stall tu, dia kira lepas dah nak buka kedai. Kira ni orang bisnes. Nuh lepas nak main buat pasaraya ni tuan-tuan. Dia tengok lepas rasa boleh tengok tanah kosong lepas beli buka. Tak. Dia main kajian dulu. Nak buka hospital swasta. Dia kaji dulu. Yang ni lepas ke? Yang ni tak lepas ke? Yang ni... Oi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Langkawi. Tuan-tuan tengok Langkawi. Tak ada hospital dia besar. Sebab apa? Sebab dia buat kajian. Buat kajian, tak boleh nak buka hospital swasta di Langkawi ni, tak lepas lagi. Sebab tu mereka buat KPJ, buat dekat Palih, buat dekat Kangak. Dia nak tarik orang Lumai. Orang Langkawi kalau ada sakit bermai. Kalut juga, oh Langkawi tuan-tuan ni, dengan harap hanya ada satu hospital kerajaan di situ. Satu hospital kerajaan kalut juga. Mau sakit-sakit kronik apa, takut kat tuan-tuan, tertengah jantung ke apa ke, tu kalut juga oh. Kerajaan memikir lagu mana nak buat di Langkawi. Dia kajian. Zainabak di situ kajian. Sama dengan orang akhir zaman Imam Nawawi kata, bila dia nak buat ibadat, dia jadi orang korporat. Dia nak kenal ni. Tu dia main. Ni ustaz, saya nak buat lagu ni. Pahala dia lagu mana? Ai. No ustaz, no maklum nak buat lagu ni. Pahala, maklum. Maklum. Pahala, pahala. Dia duk kira kajian. Dia duk kira kajian. Ni maklum Ustaz, tadi petang maklum pi kuliah muslimat. Maklum balik kuliah muslimat. Maklum main pula masjid. Banyak pahala maklum tu. Dia pi Mekah. Dia duk kira langkah. Dia pakai jam smartwatch. Dia kira langkah. Kira langkah dia balik. Dia duk darah. Pahala langkah dia hari ni berapa? Tu yang dia boleh buat balik. Dia kata saya balik daripada Mekah baru ni Ustaz. 54.7 juta. 54.7 juta. Nak cari orang yang ikhlas lagu Pak Long payah ada Pak Long ni. Macam Pak Long, Pak Long ni tengok. Mai bukan ada peduli apa. Pahala ni hak Allah. Sebab tu ada hak jaga, ada hak lena. Allah hatuk lah ambil guna pahala. Berarti tak? Orang ikhlas lagu Pak Long tak ada apa. Tutuh lena dalam dawai habis-habis. Bini dia tanya, abang pergi mengaji dapat apa abang? Atuk kerja Allah, KOA kita duk atuk apa kerja Allah. Dia kira. Pak Long nak lena pun fikir-fikir sudah. Pak Long, oi, jangan fikir-fikir lena. Nanti heran, kami semua dapat bidadari, Pak Long tak dapat. Pak Long tengok saya langkah masuk dalam syurga. Ha, Pak Long dah kata bukit ni. Oh, dia dengar kuliah dia. Abang radhi. Masuk dalam syurga. Lepas saya apa nanti? Bila dia duduk dekat. Kamera ni duduk belakang dia. Tak tahu Pak Long tak lepas. Duduk keluar yang malaikat. Woi malaikat. Kau siapa? Lepas boleh. Aku tak boleh. Pada saya duduk mengaji sama. Malaikat kata hang lain dah. Kita tak bawa. Lena pula. Dia kata. Lain. Pak Long lah. Ngangang abang ngangang Pak Long. Ni dia. Jangan duk kira sangat kita nak buat ni. Jangan duk kira sangat. Ni kira lebih kepada orang nak buat ibadat ni lebih pada di korporat. Imam Nawawi dah habak dah dulu ni. Dan ibnu dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Turun atas ini Baitullah tiap-tiap hari 120 rahmat. Setiap hari rahmat Allah Ta'ala akan turun di atas Baitullah 120 rahmat. Ulama berbeza pandangan. Ada dua pandangan tentu. Yang pertama, bila sebut kata rahmat Allah turun atas Baitullah, ni lagu mana? Yang pertama, kata pandangan Baitullahil Haram, Makkah. Yang kedua kata tak. Yang kata Baitullah ni rumah Allah. Tiap-tiap masjid ni akan turun 120 rahmat. 60 diberi bagi segala orang yang tawaf. Tawaf. Dapat 60. Beza lagi ada apa? 60. Dan 40 segala orang yang syahid. 20 orang yang menilik kepadanya. Sini yang kata perbezaan. Ada pandangan ulama yang minoriti. Dia kata, yang jumhur ulama kata kita ni,
duduk di Masjid Haram, tengok Kaabah dapat pahala. Ada pandangan ulama kata, bukan takat Kaabah, mana-mana masjid hang tengok dapat pahala. Tapi itu pandangan yang agak minoriti. Minoriti ni makna tak kuat. Sikit pandangan yang kata begitu. Yang jumhur kata, tengok Kaabah. Sebab tu kita kalau pergi Mekah, Pak Long, jangan banyak duduk dalam bilik. Tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Nak tawaf, dah tak larat. Macam saya pergi bulan sebelah itu ni, kena pakai ihram baru boleh tawaf ke bawah. Kalau pakai jubah tawaf ke atas, pedih, Pak Long. Satu pusingan atas menyamai tujuh pusingan bawah, pedih. Pedih. Kita pula duduk ke Malaysia ni, Pak Long jalan paling jauh. Tak mana, pakai kereta, metang itu paling jauh. Duk sana nak pusing Pak Long, Allah. Hari ni tumit pedih. Esok Allah, anak anjing cekang. Dia jadi robot-robot je lah. No. Ha. Ni dengar katakan skuter tu lepas stop sat kata duk belah pula lah. Skuter. Bukan dia laju mana pun tapi jenis tak pernah duk naik. Dia cekak-cekak dia buat korban motor wave dia tu ni. Pertegah tu. Hantam kat belakang betih orang tu. Lepas kena stop. Nak tawaf. Tak larat. Naik skuter pun, naik skuter. Doa. Melelong skuter. Doa-doa. Duk jaga skuter tu doa. Dia hantam tu Arab kat tepi tu cerah. Ini dia duk kaitu kes kejadian tu. Cek-cek dia berkata. Dia tu saya orang Sungai Ulang. Dia duduk di Selangor. Habis tak ada maklum nak buat lagu mana maklum. Maklum duduk, tuan-tuan maklum tengok Kaabah. Dapat pahala. Dapat pahala. Ada empat wajah yang tuan-tuan tengok benda, ada empat benda yang tuan-tuan tengok dapat pahala. Yang pertama tuan-tuan tengok Kaabah dapat pahala. Yang kedua tengok Al-Quran dapat pahala. Yang ketiga tengok wajah ibu dan bapa dapat pahala. Yang keempat, tengok wajah pasangan dengan perasaan kasih sayang, dapat pahala. Pak Long, tengok muka Mak Long, dapat pahala. Mak Long, tengok muka Pak Long, dapat pahala. Mak Long dah tak ada Pak Long, cik. Oh, cari Pak Long baru. Mak Long nampak sedih, benda tambah. Nampak guna Pak Long tak ada 14 tahun, cari Pak Long baru. Nak buat geno tak boleh menikah pun sebab duk galas bewok tengah belakang. Habis tak ada beda tengok. Pak Long pun. Dah Pak Long tak ada cari baru. Dia buat sedih. Dia kata kat kita tak payah tak oi nak nikah pun nak buat apa. Nikah lah dulu. Tak leh tak boleh ada pun beda kencin ni dia kata. Allah Pak Long kita ihtiar lah cari tongkat ni. Pak Long duk minum dah kopi tu tak apa mah. Tu Pak Long minum kopi teriak akak tengok tonggak tu tiap malam. Beli buang panjang tu kopi ya. Terus nak tidur akak sikit. Akak sikit. Ha Pak Long. Dia ada agak orang jenis belum lena dia makan dah ustaz. Saya mengajak satu rumah orang. Baru ni mak cik tu dia duk kata saya ustaz jom sat masuk bilik tidur. Mak Long saya kata nak buat apa? Mak Long dia ajak saya masuk bilik tidur. Baca sat doa dia kata hantu duk musik. Dia nak lena malam, hantu duduk musik. Saya mengajak kat rumah dia belah-belah tahun lah. Dia kata, jom saya doa tak eh. Hantu duduk musik. Saya kata, saya tak boleh maklum. Dia kata, jom saya doa-doa saya. Ah, saya kata, naya semua ni. Dia hantu tu ikut dia balik, naya eh, maklum. Malam ni maklum boleh lena, saya tak boleh lena. Tolong saya. Saya buat-buat tu, saya sayang kan. Sayang kau eh. Dia hantu tu ikut balik, naya lah tu. Saya pun masuk dalam bilik tidur dia. Mau hantu tak masuk Pak Long. Kut tepi kepala katil tu makanan saja. Oh dia weh. Kut tepi tu bang. Cuak peneram. Kuih tepi. Kuih loyang. Mau hantu tak masuk. Saya kata ni apa dia banyak sangat. Dia kata tak nak lena. Tak nak lena duduk ke darah kuih tepi.
tengah-tengah makan terlena, kuih tu tak jatuh balang, cakap elok. Mau hantu tak aman. Mulut dia tak berhenti, tak bercakap, mengunyah. Tak mengunyah, cakap. Ha, Pak Long, nikah Pak Long. Rendam tu tongkat tu buh dalam gelas kat tepi katil tu Pak Long. Biar dia duduk menyacak tongkat tu sendal pi kat tirai tu, biar dia duduk tentu. Balik minum. Bukan dia tak lega Pak Long, nikah. Habis tak ada pemain dia tengok-tengok muka. Kan dapat pahala. Mak Long balik lagi tengok muka Pak Long. Tengok. Laki ni muncungan tengok-tengok apa ada hutang. Ambil laki ni pun. Dapat pahala Mak Long, dapat pahala. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda Nabi, al-hujun wal baqi' diambil dengan tepi keduanya dan dihamburkan keduanya dalam syurga. Dan hujan dan hujung itu al-hujun. Hujun itu apa dia? Bukit Ma'la, tempat perkuburan di Makkah al-Musyarrafah. Wal Baqi', dan Baqi' itu tempat perkuburan di Madinah. Dan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas jalan perkuburan Ma'la. Saya bisa pi sekali tuan-tuan ni, saya ni patolak masuk dalam van tu masa duk sembahyang jenazah tu. Saya dapat angkat mayang-mayang tu, lepas duduk jalan-jalan tu, saya pun pegang lah dia punya apa, kandar tu. Pegang kandar tu, lepas silap macam mana pun, saya boy tu jubah putih, dia tolak dengan kita masuk sekali dalam van jenazah. Pi perkuburan Ma'la dapat. Tapi yang kata pok-pok ni haram juga, pi naik van ni pun balik nyeri. Haram semua, dia kata mujuk bawa duit, boleh ambil taksi. Jenuh duk tahan taksi kot tu, bukannya senang nak dapat. Sebab taksi lalu semua ada penumpang. Pergilah tengok. Tuan-tuan kalau lalu pergi Mekah, tuan-tuan dapat dekat terima taksi nak tengok tak mana Ma'la, Ma'la ni. Ma'la maklumah bukan Ma'la. Sebut betul-betul, dia kata ni kubur apa tu tak Ma'la, Ma'la. Ma'la tu kita, Ma'la. Dia akan bawa tuan-tuan, dia lalulah ke depan Ma'la tu, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok perkuburan Ma'la tu, bolehlah tengok. Saya wallahu'alam, waktu saya pergi perkuburan Ma'la tu, wallahu'alam sejauh mana sahih ataupun cerita ni benar, saya tak tahu. Tapi saya bersembang dengan Arab yang duk jaga tu, dia kata, hang daripada mana? Saya kata daripada Malaysia, boleh lah cakap cara-cara Bangla, cakap Melayu dulu tu. Nak kata pandai dah lah kita pun. Boleh sikit-sikit lah Pak Long ni. Cuma tak tertukar lah pun Pak Long lah. Pak Long cakap tukar sedia. Macam tahun lepas saya pergi satu restoran Arab di KL, nak buka puasa. Kita sampai lewat, nak masuk cari meja. Pak Long tu dia duduk tepi pintu meja dia. Saya masuk-masuk, dia pun, Allahu Akbar, Assalamualaikum Ustaz. Kita dah lambat 2 minit lagi nak buka puasa, nak cari meja. Dia tegur, salam, kita mengucap salam. Marah buka. Saya pun kata, aku ni masuk kedai ke, masuk kubur lah. Marah buka. Saya kata, Pak Long nak tanya apa? Apa habak? Kaifahaluka, Pak Long. Marah buka, malaikat yang tanya dalam kubur. Saya okey sikit pada Pak Long marah buka ni lah. Memang tak kubur Ma'la tu. Tu Arab tu tanya saya, ada juga kubur tu, hang daripada mana? Saya kata, saya daripada Malaysia. Oh, dia kata ni, dia kata orang Malaysia pun banyak di sini apa semua. Lepas tu dia kata lah, masa tu dia kata, ni ada satu orang, dia kata, artis Malaysia meninggal. Kubur dia di sini. Saya tanya siapa dia? Cik Ismail Din, Allah yarham. Saya pun tak tahu. Saya tanya dia kubur dia tahu mana, dia tak tunjuk, cuma dia habak lagu tu lah. Dia habak kata ada. Wallahu a'lam.
Tak apalah, bab kubur tu satu benda lah, Pak Nur. Bab kubur ni satu benda lah. Saya dah sembang dengan dia. Dia kata, hang tahu tak dia meninggal di mana? Saya kata, tahu lah meninggal tu di Masjid Haram. Kita biasa dengar cerita tu. Ni yang saya cerita ni, Arab tu cerita kat saya, Pak Nur. Betul yang Arab tu betul lah. Tak betul yang Arab tu tak betul lah. Saya dapat yang cerita tu dah Arab. Yang dia jaga kubur tu lah. Dia kata lah, dia kata dia jaga kubur ni. Dia kata Ismail dia ni meninggal, dia kata dalam ihram. Lepas tawaf, duduk semayang sunat dalam hijr Ismail. Tengah sujud meninggal. Wallahu'alam, cerita dalam Arab. Saya bila saya dengar lagu tu, saya balik, saya duduk, sampai lah. Kalau saya tawaf je, Pak Long. Kita nak masuk semayang dalam hijr Ismail tu pun bukannya senang. Dia punya berebut tu, Pak Long, bukannya senang. Nak masuk semayang dalam hijr Ismail tu bukannya senang. Ni bukan takat masuk semayang, Pak Long. Seperti mana Arab tu cerita, meninggal tengah sujud dalam hijr Ismail. Dia bukan ulama. Dia bukan ulama, Pak Long. Dia bukan tok guru. Dia bukan ustaz. Tapi Allah Ta'ala muliakan dia tu macam tu. Saya dua orang yang saya tengok sampai terkesan dekat hati saya. Yang pertama, Allah Yarham, Ismail Din. Allah Ta'ala mulia lagu tu. Dia duduk pelakon anak mami, mami jarum, apa pelakon, pelakon. Tapi kita tak tahu apa amalan dia sampai Allah Ta'ala muliakan dia macam tu. Yang kedua yang saya terkesan, almarhum Tuanku Sultan Abdul Halim. Waktu hari kemangkatan dia, tuan-tuan tengok bila dia punya jenazah dia ni dibawa nak pergi ke perkuburan diraja di Langgang. Dia raja, tuan-tuan, dia raja. Tapi tuan-tuan tengok bila mana Allah Ta'ala muliakan dia, rakyat yang dia pimpin selama ni ni pergi hantar jenazah dia, tuan-tuan. Macam ulama dunia ni kan. Kita ni Pak Long bila mati, tak ada siapa dah nak boleh duduk bayang kat kita. Tuan-tuan tengok orang boleh bayang lah. Tuan-tuan main semayang. Semayang ni jalah. Keluarga si mati ni dia niat nak buat sedekah apa semua. Tapi dengan RM5, dengan RM10 tu orang nak kelapak main kan tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tak gerak hati orang Nabi. Saya tengok dengan rakyat pipi ni bukan pi saja ni. Dengan teriak. Padahal hak teriak tu haram sekali. Benda dah jumpa dengan almarhum tu. Tuan-tuan biasa jumpa ke almarhum tuanku Sultan Abdul Halim? Kita pun duk tengok gambar dia duk sanggup dekat dinding pejabat kerajaan tu lah. Tapi bila dia mangkat ni tuan-tuan, pi duduk iring. Tuan-tuan cuba tengok. Tuan-tuan balik, tuan-tuan cari balik gambar hari kemangkatan almarhum tuanku ni tuan-tuan. Rakyat pi hantar ni tuan-tuan macam ulama dunia ni kan. Ni dia cakap ni bukan ada nak jek-jek apa. Jek apa kawan pun dah tak ada lah. Tapi nak habak yang terkesan kat saya ni dua orang ni. Iring dengan teriak. Duk buat video duk teriak. Duk ambil gambar kita. Terus pergi tanya maklum-maklum yang duduk sah. Maklum orang. Tahu sedih. Tahu tak nak sedih. Berapa pingat dengan darjah dia bagi kat Mak Long. Mak Long nak teriak mana ni. Tentang tak nak jumpa. Perasaan tu siapa bagi kalau Allah tak bagi tu. Rakyat main nak buat penghormatan terakhir. Nak hantar seorang raja yang telah memimpin negeri ini punya sekian lama. Untuk balik ke pusara dia. Macam tuan-tuan, macam saya mati, Pak Long, yang mai sembahyang jenazah kita tu bukan di atas jemputan kita lagi. Tetapi Allah yang menggerakkan hati dia untuk mati.
marhum, Tuanku Abdul Halim. Allah yarham Ismail Din. Ni saya dengar-dengar cerita dari Arab tu, saya kata subhanallah, aku yang ustaz dia pun benda tu. Yang ketiga tuan-tuan, saya waktu duduk di Madinah. Waktu duduk di Madinah ada sekali saya duduk dekat dengan dataran Masjid Nabawi itu, duduklah. Satu orang cleaner ni dia duduk sapu-sapu sampah apa. Biasalah tuan-tuan kalau duduk sana, cleaner nanti bila dia tengok kita orang Malaysia apa, dia nanti main duduk kat tepi. Tangan dia duduk standby dah. Kokok kita awak keluar bagi kita, saya tarik seluruh. Saya pun duduk dengan saya kata, "Mas daripada mana?" "Saya dari Surabaya, Pak." "Oh Surabaya." "Ya Surabaya, Pak. Orang Indonesia." "Sudah lama ke duduk di Masjid Nabawi ini?" "Sudah 2 tahun, Pak." "Kami ini kena pusing. Itu Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Quba, itu kami kena pusing. Maknanya depa tak stay lama-lama lah itu." Saya tanya, "Mas, 2 tahun ini Mas duduk dalam apa nama, duduk kerja di sini ni, Mas bisa masuk tak ke dalam makam Rasulullah?" "Sudah 3 kali, Pak Ustaz." "Allah." 3 kali, Pak Ustaz. Dia cerita keadaan makam Rasul ni, dia boleh cerita ke kita? Kita dengar lah. Mau dia murung-murung, kita tak nak masuk. Masuk apa nak intai kat depan tu pun teruk nak mampu. Dia cerita. Tuan-tuan tengok nak, Allah Ta'ala nak muliakan satu hamba ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok nak, saya ni ustaz. Anak murid saya ni ribu orang. Ni macam malam ni, saya main mengajak di Sungai Ulang. Ramai mana? 12 ribu ada orang lagi. Saya berceramah satu Malaysia. Kena sebut nama saya ni, insya-Allah lah orang kenal lah Pak Lu. Nak abad kata apa, pengaruh ni ada walaupun tak besar. Dia seorang cleaner. Dia seorang pencuci. Agak-agak Pak Lu di sisi Allah, dia dengan saya mana lebih mulia? Saya mengajak 10,000 orang, ribu orang, haram sekali tak nak masuk dalam makam Rasul. Dia 3 kali dah masuk. Dia hanya cleaner. Mai satu orang lagi ni, dia punya pangkat Tan Sri, Datuk Sri apa semua ni, duit berjuta, tak boleh masuk dalam makam Rasul. Mana mulia Tan Sri dengan cleaner ni? Nampak? Tu tak kira hak masuk dalam Kaabah ni, ni tahu haram tak nak masuk Kaabah. Pi ni 2 bulan sekali. Pi ni 2 bulan sekali. Haram tak nak masuk Kaabah. Teringin nak tengok dalam Kaabah ni ada apa? YouTube. Dalam suasana dalam Kaabah. Pak. Dia keluar ayat banyak ni apa dia pula? Ayat bah Kaabah bodoh YouTube ni. Nak tulis Kaabah pun nak ayat bah. Tak nak masuk tuan-tuan. Cleaner boleh masuk. Sebab tu saya nak amat dekat tuan-tuan, kemuliaan di sisi Allah. Nampak belum? Kita duk rasa kita hebat menaknya. Di sisi Allah ni haram. Tak ada apa pula. Di sisi Allah kita ni tak ada apa pun Pak Long. Allahu Akbar. Dan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, berdiri Nabi SAW atas jalan perkuburan Ma'la. Padahal tiada kubur lagi pada ketika itu. Abdullah bin Mas'ud dia cerita, satu hari Nabi SAW berdiri dekat jalan. Yang jalan tu jadi perkuburan Ma'la. Masa Nabi berdiri tu, tak ada lagi kubur Ma'la ni, tak ada lagi masa tu. Tak ada lagi. Tapi Nabi SAW bersabda, Nabi kata,
membangkit Allah Ta'ala daripada ini tempat dan daripada ini tanah haram 70,000, dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama. Masuk mereka itu akan syurga dan tiada hisab, mensyafaat oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu 70,000. Nabi habaq dah, di sini akan dibangkitkan 70,000. Maknanya apa dia? Ma'la ni akan dikebumikan. Orang yang akan duduk di ma'la ni, walaupun pada ketika itu kubur tak ada lagi. Ini membuktikan kebenaran tentang kerasulan Nabi SAW. Dan barang siapa, dan daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, barang siapa sabang atas panah Mekah pada satu saat daripada siang hari, telah jauh daripadanya neraka Jahannam sebanyak 100 tahun. Kita kalau pergi ke Mekah ni kena waktu panah Pak Long. Jangan tak, saya tak mau cerita lah waktu panas Pak Long tak tahan. Pak Long kalau pi waktu sejuk tu Pak Long tahan dengan sejuk muka Madinah. Tak tahan. Jaket memanjang. Tak tahan. Kita tengok pula tu Arab aduk sana tu Allah Pak Long ni. Baju buah pun nipis dia pakai, tahan. Jangan kata panas tak tahan. Sejuk pun kita tak tahan. Sejuk kita tak tahan. Tapi siapa yang bertahan panas, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada neraka Jahannam sebanyak 100 tahun. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, ini rumah, yakni Baitullah, tiang agama Islam. Barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut ia akan rumah daripada orang haji itu, umrah atas adalah ia dalam zaman jaminan Allah Ta'ala, dimasukkan dia ke dalam syurga jika mati ia, dan jika dikembalikan ia, maka kembali ia dengan pahala dan ghanimah. Orang yang pergi Mekah, kalau pergi perjalanan meninggal, syurga. Kalau balik, seumpama balik daripada peperangan, yang membawa pahala dan ghanimah. Nak abang lagu tu. Sebab tu kita, bila kita pergi ke Mekah, Madinah, Pak Long, saya nak abang satu benda Pak Long tanam dalam kepala. Tidak ada sesiapa pun yang pergi ke Mekah dan Madinah, melainkan dia ni dalam ujian Allah. Kita nak pergi ke Mekah ni Pak Long nak pergi ibadah. Nak pergi ke Madinah ni nak pergi ibadah. Seumpama satu orang nak balik bertemu dengan Allah, meninggal. Kita pergi ke sana kena set minda. Aku ni pergi. Gerabak di belakang ni cukup banyak. Dengan dosa, dengan maksiat, gerabak ni cukup banyak. Gerabak ni dia nak putih Pak Long, dia kena ada ujian. Macam kita naik kereta api bawa gerabak yang banyak, berat. Bila berat dia akan putih satu, dia akan putih satu, dia akan putih satu. Lepas kali tak ada apa. Nak putih gerabak tu tuan-tuan, dosa ni, dosa ni Pak Long, dia akan terhapus dengan apa dia? Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga sakit, yang keempat ujian, yang kelima ibadah, yang keenam amal saleh. Innal hasanat yudhibun sayyiat. Salah satu daripada nak terhapusnya dosa, ujian. Sebab tu kita pi sana, kita nak balik suci, Allah akan bagi ujian, tuan-tuan. Tak payah buat baik teramat tak, sorry. Tak payahlah kita nak buat servis yang terbaik teramana pun Pak Long. Tetap akan diuji. Bila kita sebut lagu ni, orang kata, sedaplah, apa punya pakej teruk, apa punya kerja teruk. No. Saya cerita pengalaman saya sikit. 5 minit boleh ke? Boleh ke? Yang berhormat ada bantahan? Tak ada. Okey, 5 minit. Saya satu tahun tu, Pak Long, saya duk bawa orang ni lama dah. Tapi saya berhenti 7 tahun. Atau ni saya nak pergi pula. Siapa nak pergi dengan saya bulan-bulan ni juga. Kita buat, setiap kali kita pergi balik, kita akan buat postmortem. Bukan puspakom, postmortem. Tengok ke mana Tony punya servis yang tak kena, kita akan betul. Tahun ni dia jadi kot ni, kita perbaik kot ni. Tahun depan dia jadi kot lain pula, perbaik. Berbelah kali saya pergi tu, doa jangan baik. Belah kali saya ambil satu keputusan, kata ni bawa ni dengan dosa aku, dengan dosa jemaah. Tak ada apa.
Saya tutup Zebi. Hak tu Allah tak nak uji dia syak. Hari sampai. Sampai-sampai tu, tuan-tuan. Sampai-sampai tu. Apa nama? Kita sampai daripada Mekah, daripada Malaysia ni, letih. Letih. Tuan-tuan bayang daripada Kedah, pi ke KLIA, naik bas. Agak-agak letih tak? Sampai KLIA pula, Pak Long. Duk bubuh, no bubuh ni, pas berjalan, lepas naik bas, naik apa, semua ni, pi tak? Terbang. Terbang ni pula 8 jam, 9 jam. Agak-agak tuan-tuan letih tak? Terbang 8 jam, 9 jam. Letih. Walaupun tak transit terbang. Walaupun duduk atas kapal terbang tu bukan ada apa. Lena terkedarah, lena terkedarah, lena terkedarah sampai. Sampai turun. Turun tuan-tuan. Allah. Terminal haji. Zaman tu terminal haji. Bukan tuan-tuan tak tahu dia punya jam ni. Ya Allah. Woi. Keluar duduk atas kursi plastik tu. Tunggu bas mai pula. Letih. Sampai naik bas. Ihram pakai dah. Duduk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kalah. Kalah-kalah jahat. Kalah-kalah baik. Bunyi pun bunyi lagu tu lah. Naik bas. Naik bas. Panglima tengah mana pun kena berjalan jauh lagu tu pernah. Sampai-sampai dekat Mekah masuk hotel. 3 bulan sebelum nak pergi. Contoh kata bulan 12 pergi. Bulan 9 tahun tu saya dah pergi dah. Saya pergi, saya dah bawa cengkeram dah. Nak pergi bayar duit hotel. Saya tak mahu abang hotel mana. Saya bayar dah. Saya pergi tu saya nak pergi bayar. Okey, yang ni cengkeram saya bagi half. Half. Saya kata yang ni duit hotel di Mekah ni. Ni hotel, saya bayar half. Nanti hari saya sampai, saya bayar lagi half. Okey. Dia pun buat resik apa semua dengan email apa semua. Saya pun sampai. Bulan 12. Sampai-sampai tuan-tuan, bilik tak ada. 2 biji beg duduk belakang ni. Hak panglima-panglima batu cincin tak ada kepak jari ni duduk ada dah ni. Turun-turun, bilik tak ada. Saya kata ni, saya membuka dokumen. Saya kata ni, aku main banyak dah itu tarikh sekian. Ini kan tarikh ni. Ya betul ini, tapi ada apa turunlah main. Dia punya manager dia dah berdarah masyarakat. Dia habak betul hang bayar. Tetapi dia kata esok baru bilik hang ni free. Kerana jemaah daripada Turki sambung lagi sehari. Mereka bayar triple. Saya berkelin dalam ihram. Dia tepuk meja. Berkelain ni kata jemaah aku main dah apa semua. Hak lepa duduk luar tu kita bawa dahsyat. Dia duduk ngajak kita kena sabar banyak dia pun dahsyat. Aku nak sabar lagu mana sikit hampa nak sentai atas kepala aku. Tepuk ni jom. Lepas kali manager yang masak ni dia kata jom kita naik dalam bilik aku. Office aku naik atas. Naik atas tengkak lagi dalam bilik. Tegak-tegak dia kata macam inilah hampa ni aku tak nak jumpa orang yang payah nak kerjasama dengan hampa lah. Tak apa, hang ambil balik duit hang lah. Kami bagi kat orang lain lah bilik dia suruh. 2 biji beg Pak Long. Dia kata tak apalah hang carilah keliling ni. Jom aku tolong hang cari. Pibuh tau ni nama orang. Pibuh tau ni. Besen dia lah. Dia maaf kata ustaz buat pengurusan macam mana ustaz. Saya pun cerita. Ujian. Tak apa. Hala nak balik pula. Bila balik, kita duduk Mekah ni, Pak Long. Duduk Madinah ni. Dia ada. Balik itu pula, macam mana airline tu buat. Sepatutnya balik melalui Madinah. Kita duduk di Madinah. Balik Madinah. Lepas hantar email, kena balik melalui Jeddah. Bayangkan Madinah nak balik Jeddah. Tu bukan bilang kuasa saya tu. Hotel bukan bilang kuasa kami. Kami dah bayar, kami dah lock. Kapal terbang bukan kami bawa. Keluar ni. Sampai dekat airport, nak masuk airport di Jeddah. Nak masuk airport. Dia tak boleh masuk, dia ada polis jaga. Mana hang punya butiran nak tengok dulu hang punya apa nama flight ni. Kita pun tu. Dia pun nak
dia abang kata ni, hang punya flight saya sampai pukul 5 petang. Flight saya pukul 3 pagi esok. Lepas delay last minute lepas email kepada kita. Delay tu last minute, dalam perjalanan kami nak pergi tu baru dapat kami punya email tu. Baru nak dapat waktu perjalanan duk naik bas nak pergi lah. Kita cek-cek Allah, baru sejam lepas baru dapat email. Ni keluar lah. Ni pukul 5 petang. Esok pukul 3 pagi. Nak pergi lempak mana ni, panglima. Saya pun habak dekat deriba tu. Saya kata, mas, deriba di Indonesia, boleh tak kita ni? Oh, tidak boleh Pak Ustaz. Saya hantar Pak Ustaz, ada jemaah mau turun, saya mau bawa ke Mekah. Oh, naik. Hak puak ni duduk nampak Malaysia, duduk nampak Pajeria ni. Pergi hantar dekat Masjid Kampung Jeddah, duduk tanpa. Lepak pun tak tahu, kata kapal terbang tu lah. Tu nak abang kat tuan-tuan, ujian bukan bidang puasa kita lah. Sebab apa ni? Hang balik ni bawa dosa banyak, Allah nak ampun dosa hang. Ni dia kata, memandang Baitullah, wallahu a'lam, sambung bulan depan. Jadi kita off kita punya live dulu. Okey abang, edak kita punya doa tu abang. Boleh edak. Saya nak bagi satu amalan kat tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan.